Hello, welcome back to my channel, Iwan Nasdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Supaya jadi majelis bangkai, bulan bangkai. Salawat kepada Nabi Rasulullah SAW. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Kali ini kita sharing-sharing tentang teman saya. Agak sedikit lucu ya. Joking. Tapi kisah ini kisah nyata. Cerita dari teman saya, kita kami kerjasama di perusahaan yang lama ya. Misalnya jaga pediatrik, jurnalistik saya tidak sebutkan, tapi seperti tour and travel juga, pariwisata. Teman saya ini namanya Mr. Ajo. Mr. Ajo atau Mr. Ajo ini panggilannya Mr. Ajo. Sehari-hari kerjanya office boy atau cleaning service kantor saya lama. Jadi ceritanya pada suatu hari anak dari pimpinan kami yang di perusahaan X itu sakit di rumah sakit Malahayati, yaitu rumah sakit yang ada di Kota Medan, rumah sakit Malahayati. Jadi dia cerita kepada teman sejawatnya, teman kerjanya dari Y, jaga kode etik dengan setiap sebutkan namanya. Bagaimana ini ya, kita kunjungan ke rumah sakit dok, anak ini bos kita sakit di rumah sakit, tapi sore aja nanti sekalian pulang kerja. Oke, tak masalah, teman dikata si E ini. Sudah jam 5 pulang tutup kantor, setengah 6 mereka pun berangkat lagi. Cerita pengakuan dari teman saya ini, Mister ini. Jadi mereka pun berangkat bersama ke rumah sakit Malahayati. Tapi sebelum berangkat, biasanya kan kami ada waktu lunch itu disediakan di lantai 2. Jadi kalau dia nasi yang tidak habis, dia Mister yang cleaning service kami di office boy ini, dia goreng lagi nasi itu untuk dibawa pulang ke rumahnya. Jadi dia bisa sekalian makan malam atau dinner, bisa di bisa. Nasi ini tidak basi, jadi dipanas, dia dipanaskan di atas kuali. Jadi sudah itu dipanaskan, mereka pun setengah 6 sore, kira 18 tepat lebih kurang berangkat ke rumah sakit. Kawannya ini Mr. Y tadi bilang itu bungkusan, tinggal saja dulu. Sesudah mereka sampai di parkir area rumah sakit Malahayati, cuman Mr. Y ini, Mr. X ini, dia bilang sama ini yang bahwa biasa OB kami itu bilang itu bungkusan, jangan dibawa ke rumah sakit, nanti kita dipikir bawa oleh-oleh karena kan nanti anaknya sakit, kira-kira dia kita bawa oleh-oleh. Ah gak apa-apa, kata office boy ini, dibawanya juga lah bungkusan yang bekas nasi goreng yang tidak habis dari makan siang tadi di kantor. Sudah itu mereka masuk ke ruangan tempat, datanglah mereka dan ketok pintu, dibuka pintu oleh ibu. Kebetulan ibu yang pimpinan kami itu buka pintu. Aduh, katanya, kau office boy yang baik hati, kalau tidak bawa oleh-oleh, tidak mau datang, ada sambil menjulurkan tangan mau mengambil bungkusan nasi bekas yang makan siang tadi. Sebenarnya tidak wajar, karena kan itu nasi goreng bekas, nggak mungkin dibawa untuk orang yang sakit atau untuk yang kunjungan ke rumah sakit. Jadi temannya ini mau ketawa tapi takut nanti kena marah. Kemudian satu lagi dia bilang dengan halus-halus kepada sampaikan kepada ibu itulah yang mau ngambil nasi bungkusan nasi bekas tadi, bu, itu bukan oleh-oleh, itu nasi bekas dari kantor habis makan siang tadi. Ibu pun itu pun tak jadi mengambil bungkusan itu. Itulah cerita dari sambil malu ada dia kawan ini, office boy ini pun tertunduk dan bilang, bu, ini nasi bekas yang makan siang tadi, bukan oleh-oleh. Nah, mereka pun masuk ke dalam, tapi sudah suasananya kurang nyaman ya. Dan sudah itu ya pun mereka pun bercerita seperti biasa. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya, sebagai
jogging sore ini. Wassalam, mudah-mudahan bermanfaat, terhibur. Kalau ada yang kurang mohon maaf, dan tolong sharing kepada teman atau subscribe ya ke seluruh sosial, dan sharing kepada sosial media yang ada punya. Wassalam.